halo semuanya. Hari ini saya akan mencoba menembak jaring putus jarak 22 meter menggunakan repeater. Untuk unit saya menggunakan unit lokal guys, buatan Mbah Bejo Borneo C360 pertama ya guys. Untuk laras saya menggunakan laras Moro AMT Plus panjang 62 cm. Yang jelas alur-alurnya guys. Untuk teleskop saya menggunakan teleskop 14 di 30 yar cukuplah buat jarak 22 meter. Udah cukup jelas. Untuk paralak saya menggunakan 30 yar zoom 12. Untuk regul saya menggunakan regul Taiwan di stainless upgradean Mas Opi totok beda, bisa dilihat di Facebooknya deh. Untuk mounting ini mounting saya menggunakan mounting Victor karena menurut saya sangat. Dan untuk mounting saya menggunakan mounting bias. Yang bagus. Untuk mimis saya menggunakan mimis triple thunder guys. Berat 13,43 grain. Bentuknya sama kayak X-Shot ya guys. Berbeda jauh, cuman beda di karakter timah. Kalau X-Shot karakternya terlalu lunak, kalau ini lumayan agak keras ya. Target jarum pentul guys. Lihat. Ini targetnya guys. Ini mimis. Lebih besar mimis daripada target guys. Kita akan coba menembaknya di jarak 22 meter. Dan sudah saya ukur menggunakan RS. Kita saksikan videonya aja. Oke. Terima kasih. Kita 22 meter. Hari ini saya akan coba menembak jarum pentul di jarak 22 meter. Kita lihat targetnya guys. Akhirnya lumayan kencang ya. Semoga tidak mengganggu ke akurasi. Bisa kita lihat guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 target. Kita akan coba tembak semuanya di jarak 22 meter. Itu posisi nembaknya guys. Itu rumah saya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Semoga dengan konten ini semuanya bisa terhibur.
Tembakan pertama, guys. Poin, guys. Satu. Tembakan kedua, guys. Dua, guys. Tembakan ketiga, guys. Poin, guys. Tembakan keempat, guys. Poin, guys. Tembakan kelima, guys. Tembakan kelima. Tembakan ke-6. Bawah, guys. Masih di situ, guys, di bawah. Dijendan dulu, guys. Poin, guys. Fokus.
bawah guys. Sih ke bawah guys, bawah dapatnya. Poin guys, tinggal tiga jarum guys. Sudah 7 yang kena, tinggal 3. Guys, tinggal 2 guys, 2 lagi teman-teman, 2 jarum lagi tuh, bisa dilihat. Masuk ke situ lagi guys, ke bawahnya. Kita akan koreksi. Dua lagi teman-teman, terlalu ke bawah. Coba kita koreksi.
poin. Rada naik sedikit. Satu lagi teman-teman. Warna kuning. Poin. Alhamdulillah sudah selesai 10 kali shoot. 10 kali shoot. Kena semua, guys. Tapi ada beberapa kali percobaan tadi perkenaan selalu ke bawah. Enggak tahu faktor apa, saya kurang tahu, kurang memahami. Kita akan lihat coba hasilnya. Ayo teman-teman, kita lihat hasilnya. Tadi 10 kali shot, tapi ada beberapa kali percobaan tadi perkenaan selalu ke bawah. Kita akan dilihat. Untuk akurasi udah cukup bagus bagi saya yang masih pemula, teman-teman. Bisa dilihat ini batang-batang besinya pada nancep di belakang, teman-teman, pada itu ke bawah, ke belakang. Soalnya ininya posisi nancepin enggak terlalu itu ya, jadi kalau kena peluru ini ke bawah. Bisa 10 kali shoot, bisa dilihat tadi ada beberapa kali percobaan ini, guys, terlalu ke bawah. Ini ke sini tadi kurang lebih 2 atau 3 kali. Ini beberapa kali percobaan. Ini juga tadi perkenaan ke sini. Nih, enggak tahu faktor apa. Tapi bagi saya sudah cukup puas. Bagi saya yang masih pemula, teman-teman. Karena tidak mudah untuk menembak jarum pentuh, apalagi jarum pentulnya lebih kecil daripada mimis. Video saya lanjut, guys. Tuh kena semua, guys, 10 kali shot. Tadi ada beberapa kali percobaan mimis terlalu ke bawah, guys, tapi saya koreksi akhirnya bisa kena juga jarum pentulnya. Semoga teman-teman terhibur dengan konten saya yang masih pemula, guys. Dan jangan lupa like, komen, kasih masukan, nanti saya akan memperbaikinya lagi. Dan jangan lupa subscribe, guys, biar saya bikin kontennya nambah semangat. Guys, lokasinya di situ, guys. Nah, ini kucing peliharaan saya, guys, selalu ngikut nih kalau bawa senapan, soalnya sering dikasih buruan. Push. Oke teman-teman ya, terima kasih sebelumnya. Salam dari kami, dari Sniper Nyeker. Semoga teman-teman sehat selalu dan digampangkan rezekinya. Amin. Terima kasih teman-teman. Salam buat tim Sniper Nyeker, buat Kang Aris, Kang Supri, Kang Kaji, Kang Boman, Kang Mus, Kang Eko, Kang Oman, Kang Dede, terus Kang Arif. Semoga kalian pada sehat selalu dan digampangkan rezekinya. Oke, terima kasih. Salam satu laras.